Assalamualaikum, apa kabar dulurku semua? Masak apa hari ini? Kalau saya mau masak pindang ikan resep kampung halaman. Ini dia bumbunya. 2 biji bawang merah, 1 ruas jahe, 4 biji bawang putih, tomat, cabe. Kalau ada cabe rawit lebih sedap ya, enggak punya cabe rawit. Dan ini ikannya udah saya bersihkan. Saya nggak tahu ini nama ikannya apa ya. Di sini pertama saya mau sangrai dulu bawang merah, bawang putih dan jahenya ya. Sangrai sampai agak gosong sedikit. Sampai agak gosong sedikit ya. Saya potong dulu tomat dan cabenya. Potong begini saja ya, kawan. Ini udah bersih, udah saya cuci tadi. Dan potong aja. Cabai potong juga sesuai selera. Potong cabai juga sesuai selera ya. Bisa juga nggak dipotong kalau. Ini dia cabainya sudah saya potong, tomatnya juga. Dan ini bumbu tambahannya. Ini ketumbar, ini kunyit, ini lada bubuk, dan ini penyedap rasa. Kalau di Indonesia Royco, kalau ya Masako Royco. Seperti ini udah cukup ya. Sekarang kita mau tumbuk. Kalau ada ulekan lebih enak diulek. Ini digeprek aja ya, nggak halus. Nah, cukup seperti ini aja dulu. Yuk, sekarang kita kita didihkan airnya dulu. Ini cukup ya. Biarkan mendidih dulu ya. Air ini saya tambahkan air asam jawa ya. Dan sedikit gula, sedikit kecap nantinya, kecap manis. Sebenarnya bahan-bahannya masih kurang, enggak ada daun salam sama serai. Tapi di sini enggak ada, enggak punya. Jadi masak dengan bahan seadanya aja. Sekarang air udah mendidih, kita masukkan ikannya dulu. Dan sekarang masukkan ini bawang merah, jahe, bawang putih yang ditumbuk tadi. Air asam jawa. Ini lada, kunyit, ketumbar, sedikit gula, dan penyedap rasa. Biarkan mendidih dulu. Kita masukkan kecapnya. Sedikit aja ya, kira-kira 2 sendok makan aja cukup. Ya, cukup ya. Sekarang kita tutup. Biarkan mendidih hingga matang. Kita lihat. Ini bentar lagi matang ya. Baunya. Jadi ingat kampung halaman juga. Baunya sedap. Cuma sayang gak ada serai sama daun salam sama lengkuas juga. Terakhir kita masukkan tomat dan cabenya.
dan biarkan sampai matang. Ini dia kawan, udah matang. Baunya sedap banget walaupun kurang bumbunya. Ini dia dulur, sudah matang. Baunya sedap banget. Tinggal nunggu nasinya matang. Kita siap santap.